Assalamualaikum Pak Lili dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Di sini aku ingin bercerita sedikit tentang liburan aku kemarin. Jadi kemarin aku liburan singkat ke Transmart Bintaro. Di sana aku sangat senang, tetapi aku tetap mematuhi protokol COVID-19. Aku memakai masker dan tetap berjaga jarak dengan orang lain. Ini ada cuplikan singkat dari video aku di Transmart Bintaro. Sekian video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku pengen cerita tentang liburan di masa pandemi COVID-19. Aku gak kemana-mana, aku di rumah aja bareng sama keluarga. Aku rindu sekolah, aku berharap bisa bersekolah lagi dan masa pandemi ini bisa cepat berlalu supaya aku bisa bermain dan belajar bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizwan Ramadan Al-Ghifari, kelas 4B. Selama COVID, liburan sekolah ini saya hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Kegiatan saya liburan olahraga, bermain bola, membantu membereskan kamar. Saya berharap COVID ini cepat berakhir agar bisa kembali masuk sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak atau Ibu guru, selama libur karena dampak pandemi COVID-19 aku di rumah aja. Jika bisa berkumpul dengan keluarga. Jika tidak bisa mengikuti aktivitas belajar di sekolah seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semuanya, nama saya Rani. Saya akan menceritakan liburan di masa pandemi kemarin. Jadi selama saya liburan kemarin, saya tidak pergi kemana-mana. Saya hanya tetap di rumah dan tetap selalu stay dan saya berdoa agar pandemi ini cepat selesai agar kita semua kembali ke sekolah seperti biasa. Lagi tetap berdoa.